Hi guys, welcome to Maxis Vlog. Kali ini kita akan bahas tentang kendala dari keluarga. Orang tua tidak mendukung jalankan bisnis MLM. Gimana caranya meyakinkan mereka? Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah ceritakan bisnis yang sedang Anda jalankan. Itu yang pertama. Kalau tetap tidak tertarik, atau bukan tidak tertarik ya, tetap negatif, tetaplah penipuan ini dan itu, ya Anda bisa ajak orang tua Anda ke pertemuan terdekat. Kasih lihat lingkungan kerja Anda itu siapa, siapa-siapa aja, tim Anda itu siapa-siapa saja. Kenalkan kepada orang tua Anda di pertemuan. Tapi ingat ya, dari langkah pertama, langkah kedua itu jangan pernah debat ke orang tua. Orang tua bilang ini, bilang itu, jawab dengan baik. Ya, karena orang tua Anda belum paham tentang bisnis ini. Sebenarnya gini, kenapa sih orang tua Anda melarang Anda atau tidak mendukung Anda? Karena mereka takut aja Anda salah jalan. Takut bahwa apa yang Anda kerjakan itu merugikan orang lain. So, pastikan dulu yang Anda jalankan itu adalah benar-benar murni bisnis MLM. Bukan money game yang menipu orang. Itu pastikan dulu itu. Ya. Mereka takut aja Anda tersesat, salah jalan, dan nanti Anda merugikan orang lain sehingga nama baik Anda jadi rusak. Mereka nggak mau itu terjadi ke Anda. Sebenarnya niatnya baik gitu. Jadi mereka kurang informasi sehingga itulah yang akan terjadi. Melarang Anda, tidak mendukung Anda jalankan usaha ini. Jadi coba jelaskan, kemudian ajak ke pertemuan kalau bisa. Tetap negatif atau tidak mendukung. Satu-satunya cara yang pasti efektif 100% akan menjadi positif dan mendukung Anda sepenuhnya. Yaitu apa? Anda jangan berhenti di bisnis ini. Anda jalankan sampai Anda benar-benar sukses. Anda sukses, berubah hidup secara finansial membaik, membantu keuangan keluarga. Anda juga bisa bantu tim Anda sukses. Orang tua Anda otomatis langsung positif, percaya sama saya. Ya, makanya Anda itu jangan iseng-iseng jalankan bisnisnya. Anda serius jalankan bisnisnya. Itu yang harus Anda lakukan, teman-teman sekalian. Jadi jangan habiskan waktu Anda. Setiap orang tantangan di bisnis ini berbeda-beda. Ada yang memang kebanyakan dari keluarga, pasangan tidak setuju, orang tua tidak mendukung. Biasanya seperti itu. Ya, bukan terjadi pada Anda saja. Jadi banyak orang juga memiliki pengalaman yang sama. Ya karena mereka nggak paham saja itu loh. Jadi sesuatu yang dianggap negatif belum tentu itu beneran negatif. Karena kurang informasi saja, melihat orang-orang di luaran sana jalankan MLM banyak yang gagal, akhirnya tertanam dalam pikiran bahwa MLM itu bukan bisnis yang benar nih. Nah, seperti itu. Nah, kalau Anda sudah tahu bahwa jalan yang Anda lakukan itu sudah benar, udah jalankan saja walaupun keluarga tidak mendukung. Ya, walaupun keluarga tidak paham. Ya, Anda jalankan saja, pastikan Anda sukses tahun 2 tahun kemudian, tunjukkan hasil, udah positif itu semuanya. Ya. Anda kalau misalkan punya pertanyaan silakan ya, boleh tanya kepada saya di kolom komen saja, saya akan jawab sebisa mungkin. Makanya Anda perlu subscribe, teman-teman. Ya, kalau Anda sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, setiap ada video-video baru Anda tahu duluan, dan siapa tahu itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda. Ya, mungkin ini aja yang senang saya bagikan kepada teman-teman pada video kali ini ya. So, have a nice day. Bye.